Ah, kali ni masakan pula kita akan cerita tentang masakan yang terkenal di Pahang iaitu ikan patin. Ikan patin masak tempoyak. Kali ini kita tunjukkan ikan patin masak pindang. Jadi kita bersama dengan Datin Rusyidah hari ini. Apa khabar Datin? Alhamdulillah Alhamdulillah. Khabar baik. Ya. Nanti kali datang bersama dengan menantu. Hari ini menantu dah mertua. Malam sempat ke pasar di Temeloh, baru lepas mengundi. Yes, baru lepas mengundi. Orang Jati Lipih. Okay. Anak kelahiran Kuala Lipis. Wah, terbaik Datin. Okey, hari ini kita nak cakap ataupun kita nak masak ikan patin masak pindang. Ya. Ini resepi memang dicipta sendiri ke macam mana? Okey, pindang memang semua orang boleh masak. Resepi pindang ni kita boleh ambil di Facebook atau di mana-mana lah. Tapi selalu digunakan menggunakan ikan laut. Dan kali ini saya akan ubah menggunakan ikan patin. Okay. Ramai yang bertanya saya, sedap ke Datin? Sedap ke? Sedap. Memang sedap. Jadi, orang Pahang kan? Orang Pahang memang suka ikan patin kan? Oh, sinonim sangat jadi, ikan patinnya. Jadi kita bagi satu lagi resipi. Okay. Resipi terbaru ya. Boleh, boleh. Teruskan nanti. Ini buatkan saya nak cek jodoh orang Pahang ni. Ayah ke? Dan main. Okey, dan satu lagi resipi kita. Dan satu lagi menu dia, patin. Okey, patin. Masak apa ni, tempoyak. Sambal bilis tempoyak petai. Okey. Apa petai tu sedap. Sedapnya. Okey. Patin boleh masak yang ni? Patin masak yang ni. Mak masak yang ni. Okey? Okey, Mak. Okey. Sama-samalah. Sama-samalah. Okey. Untuk apa ni. Nama? Pindang ni, saya menggunakan bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Serai. Okey. Dan belacan. Dan saya blenderkan jadi macam ni. Okay. Oh, blenderkan terus? Ya. Yeah. Sebab senang kan? Ini serai saya masukkan dulu. Okey. Tumis dulu. Okey. Tumis serai. Okey. Patin punya, kita letak dulu. Bawang merah, dengan cili padi, and then serai tu kan. Lepas tu tumis sekali. Tumis sekali. Yang ni kita tumis serai dulu. Ya, tumis serai dulu. Meletup-letup tu mak itulah. Itulah. Okey, lepas tu kita masukkan ni bahan-bahan yang dah siap. Okey, kita masukkan kita blender ni kan. Yang dah dikisar tadi. Ya. Yeah. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, halia. Lepas tu temu kunci. Okay. Ini temu kunci. Apa dia? Temu kunci. Sangat berguna untuk kita wanita dan lelaki. Banyak khasiat dia. Salah satu khasiat yang saya boleh bagi tahu, dia kalau dalam pantang kita makan ni dia boleh memanaskan badan kita dan juga membuang angin dan menyedapkan masakan. Yang ni pun kita kisar dan kita tumis sekali. Yang ni kita tak payah kisar. Kita potong-potong. Kita potong-potong macam ni je. Maaf ya, tangan jari saya ni berkala hari ini. Tak apa. Cepat tengok. Dipotong kalau orang ni. Kan. Okey, masukkan tu tempoyak patin. Masukkan dia tu. Jadi nanti kita tunggu sampai dia naik minyak. Okey, masukkan baru kuningnya. Patin kan dah boleh belajar kan? Oh, mak patin. Dah pandai kan? Datin ini biasa masak ke patin? Biasa. Ya. Tengok tangan pun dah tahu Zera biasa. Itulah. Dah jadi dia selalu pergi pasar, pasar Temeloh, kikir selalu pergi Apa selalu yang dicari dekat pasar tu? Saya akan cari sayur-sayur kampung dan saya akan olahkan semua resipi saya menggunakan bahan-bahan yang kadang-kadang orang sendiri pun tak pernah jumpa kan. Kalau di Temeloh tu selalu Datin cari sayur-sayur macam mana? Sayur-sayur kampung lah macam cendawan kukur tu kan. Dah main tahu ni mai, yang ni yang buatkan sedap ni tempoyak. Okey ni kan. Kita masukkan air. Masukkan air. Okey, kita berapa cawan nak masuk air ni? Agak-agak jangan terlampau cair dan jangan terlampau pekat ya. Okey, agak-agaklah. Okay, agak-agak macam ni. Okey, lepas tu kita kacau lah. Kacau ya. Okey, nampak tu sikit lagi kan? Masuk sikit lagi. Masak ni sebenarnya kita sendiri boleh. Boleh agak-agak. Boleh agak-agak dan boleh olahkan sendiri. Nanti memang ada masukkan buku masakan kan, Datin? Belum siap lagi. Tapi saya ada page. Resepi mengikat perut suami. Okay. Saya ikat perut suami saya. Sebab tu saya ajar menantu saya itulah dia. Ikat perut. Tadi borak-borak kan Datin cakap bukan senang jadi menantu saya. Perlu diuji ke? Masak dulu. Saya dah nampak dah wajah dulu. Suaminya. Yang tersenyum kegembiraan tu. Okey. Kita tunggu tu. Kalau nak mengikat isteri pun boleh juga. Boleh. Dengan cara apa? Masak jugalah. No. Kalau suami nak mengikat isteri, dia kena tahu macam mana nak jaga isteri dia. Setuju. Yang first kali dalam pantang. Lelaki mesti pandai menjaga isteri dalam pantang. Wah, betul tak? Betul. Datin ni banyak petua Datin ni. Betul, banyak tipsnya. Yelah, orang dah lama. Kita masukkan ikan. Ni ikan patin. Lagi satu nak bagi tahu. Kita jangan guna ikan patin yang... Kita menggunakan ikan patin sangka ni sebab dia memang sedap. Ikan patin sangka? Ni yang kita guna ni. Patin sangka Sungai Pahang.
Wah, ni memang daripada Sungai Pahang ni. Ya, daripada semalam saya balik, saya bekerja semata-mata untuk merealisasikan impian saya. Selalu cakap nak cari kapatin ni bukan senang, Natin. Kadang-kadang ada tempat-tempat tu ya, ada, betul. Ada tempat tu yang ada. Kita kena pandai pilih. Macam saya memang dah lama duduk di Temeluh tu kan. Dan memang orang Pahang. Saya tahu mana ikan. Tapi kebanyakan orang kadang-kadang ada tak makan ikan patin ni sebab katanya bau hanyi dan sebagainya. Tak, kan? Kalau ikan patin ni tak hanyi, memang tak hanyi, memang sedap. Siapa-siapa yang rasa ni memang sedap lah. Sebab ini memang patin Sungai Pahang kan? Yang penting dalam sangka lah. Sangka. Okey. Nanti kita akan bila dah masak tu kita letakkan terung. Yang ini Natin? Okey. Kita dah masuk tempoyaknya. Berasakan dia. Masukkan tu papa ikan bilis. Masukkan ikan bilis. Ini garam kan? Masukkan garam. Sedikit agak-agak. Garam, agak-agak, jangan banyak sangat. Ini nanti kalau kena... Datin tulis kat Facebook agak-agak ni, payah juga orang nak sukat ni. Okey, kalau saya perasa ni semua, mana secukup rasa? Secukup rasa. Ya. Ada orang tak suka. Secukup dua boleh lah. Ya. Dan yang penting kita letak asam keping. Sebab dia pindang kan? Berapa keping nak letak? Lebih kurang dalam 4 keping. 4 keping. Okey, yang di sini pun dah letak. Dah letak, okay. Tak apa. Ni. Atin, yang ni ikan bilis tak payah nak goreng dulu Okey, saya ada buat dua jenis tu. Oh, dua jenis. Yang saya bawa ini gula sikit. Sikit saja ya. Gula sikit. Tengok orang biasa masak kan, campak-campak je berjadi. Ya, yeah, okey. Kalau nak bagi pedas sikit macam mana nanti? Nak kita lebihkan sikit ni sebab saya ada bawa ni lah tadi. Tapi saya rasa yang tu dah pedas lah. Pedas lah. Kalau kurang pedas nanti kita rasa kita tambahkan je. Paste dia tu kan. Agak-agak lah juga. Agak-agak lah. Masak lama tak Datin? Ikan patin? Ikan patin. Sampai dia agak-agak masak. Dan lepas tu kita letakkan terung. Lepas tu dia akan jadi cantik terung tu kan. Kita angkat lah. Kalau ikan patin ni selalu orang boleh masak gulai. Apa lagi yang kita boleh guna untuk Pais. Pais. Pais patin. Tempoyak patin biasalah kan. Lepas tu asam pedas patin. Masak lemak cili padi patin. Lepas tu goreng tempoyak patin. Goreng tempoyak. Goreng tempoyak tu saya punya. Memang goreng tempoyak. Nanti mungkin minggu depan ke kita sama-sama nak belajar. Goreng tempoyak pula mana tahu kan. Ada rezeki insya-Allah. Okey, ada bawaan. Okey, pula tempoyak. Okay, masukkan petai. Masukkan petai, okey. Okey. Yang di sebelah sana tu dah masukkan petai. Okey, ini saya masukkan terung. Wah, sedap. Terung. Aksesori dia lah pun nampak cantik kan. Nampak kan cantik kan? Warna sikit dalam masakan tu. Wah, terung dia lain macam sikit. Ini sebenarnya, ini namanya terung telunjuk. Terung telunjuk. Lalu kita tengok terung yang biasa tu kan. Saya kan suka macam-macam. Pelbagai kan. Kalau masakan saya ni kan. Kalau saya pilih terung telunjuk, kita nak masuk apa lagi boleh? Kita boleh masuk bendi ke boleh. Lepas apa yang kita suka. Okey. Okey, kita biarkan dia merenih macam tu. Okay. Nanti dia masak. Kalau petai tu masuk jering boleh tak ganti dengan jering? Boleh. Ke? Saya pun ada buat sambal jering. Ada juga. Ada. Kalau tengok paste saya memang penuh dengan masakan. Siapa yang kurus kan? Boleh jadi. Allah. Macam-macam menu menarik kan? Menu-menu yang susah, menu-menu yang macam orang tengok lain. Pada menu. Betul. Okey, kita ada yang dah siap dimasak depan kita ni. Ini dah habis dah proses ni. Okey, sudah habis dah. Hasilnya yang ni kan. Tengok ni. Wah. Ini hasilnya depan kita ni. Ikan patin masak pindang dan juga sambal tempoyak bilis petai ni. Boleh pegang? Boleh. Kamera nak tengok gambar? Ni yang dah siap. Ini dah hasilnya. Ni. Okey, tempoyak masak pindang. Yang ini saya goreng dulu ikan bilis dia. Yang tadi saya tak goreng. Mana saya buat dua jenis. Goreng dulu. Tengok ni. Orang memanggil nampaknya. Kita letak biasa orang panggil pating claypot. Masak pating kan. Sekarang ni saya masak pindang pating claypot. Cuma cara masak tu berbeza sikit. Kita menggunakan air. Kita tak menggunakan tempoyak ya. Tapi takkan tunjuk je, mesti kena rasa juga. Yes. Saya pun nak rasa juga kalau boleh. Sila rasa yang dah siap boleh masak. Boleh, saya nak rasa yang sambal. Boleh. Sambal tempoyak ni. Ni. Sudu. Okay. Ni sudu. Ni besar sikit nanti. Besar sikit. Tapi kalau nak makan ni kena slow-slow je. Sebab dia pedas kan. Yelah. Main nak slow. Dah ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kira macam air tangan bonda ni. Sedap Fatin, sedap. Pedas rasa. Masam-masam tempoyak dia rasa. Nak makan petai dah lagi dah. Boleh cuba. Sedap. Hati sikit makan. Pedas tak main? Main pedas tak? Pedas tak?
Okey. Bolehlah. Cukup boleh lah kan. Hmm. Cukup rasa. Bilang dia selalu makan pedas. Ah ya ha. Kan. Ha. Okey, kita boleh cuba nanti resepi ni kepada anda juga di rumah ya. Ah, ini salah satu resepi yang boleh kita hidangkan kepada keluarga. Kan hujung minggu ni tak tahu kan nak masak apa nanti. Ya, jadi boleh kita masak. Lain sikitlah. Kalau masak koyak kali ni masak pindang ikan patin. Masak pindang ikan patin menggunakan ikan patin. Ikan patin yang fresh, yang segar. Fresh. Pula orang tua kalau meratah ni dia marah tau. Ya ke? Dia tunjukkan sama sedapnya masak lemak. Masak pindang. Ikan, masak pindang ni. Tapi kalau okay, untuk orang bersalin, dalam pantang, kita jangan letak cili padi. Oh, pedas sangat. Pedas kan? Kita olahlah ikut kepada kesesuaiannya. Baik, terima kasih Datin. Sama. Dan juga Fatin. Ya, sama. Jumpa lagi. Okey, apa nama Facebook Datin tu? Rosnida Muhammad Yusof, Rosnida Facebook. Rosnida Muhammad Yusof. Lepas tu yang page saya resepi mengikat perut suami. Okey, kota untuk menantu dah penuh? Kota menantu saya ada lagi. Anak lelaki berapa orang? Oh, ada seorang lagi. Anak perempuan ada tiga, anak lelaki seorang. Jadi mungkin ada yang nak menghubungi Datin tapi tak resepi lah. Masih saya tak resepi. Tapi kalau nak jadi menantu saya kena lulus semua ujian yang saya berikan. Ujian apa seperti tu? Seperti yang Fatin lalu tadi memasak lepas tu menggosok baju sapu sampah. Ini memang kena be all prepared ni. Tapi kita terus tengok ya hubungan mesra di antara menantu dan juga menantunya ni kan. Okey, terima kasih Datin kerana bersama kami dan inilah dia hidangan istimewa daripada orang Temeloh sendiri. Orang Lepeh. Okey.